Atas kerjasama dengan Jarum Foundation dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Kabupaten Kudus kini memiliki welding school atau sekolah vokasi kejuruan mengelas dengan standar internasional. Berada di SMK No Ma'arif Kudus, sekolah ini menjadi referensi sekolah unggulan yang memiliki bengkel sendiri beserta seluruh perlengkapannya. Masih minimnya tenaga ahli yang bersertifikasi membuat Jarum Foundation bergerak untuk meningkatkan tenaga ahli mengelas. Pasalnya keahlian ini sangat dibutuhkan 5 hingga 10 tahun mendatang. Siapkan supaya nanti mereka nggak sempat cari kerja seperti yang Bapak Bupati sampaikan. Mereka yang akan dicari. Welding juga sama. Jadi welding itu masih kurangan sekali Indonesia karena mereka infrastruktur jalan terus. Tenaga ahlinya yang tenaga pengemasan yang sertifikasi masih jarang. Dukungan peralatan praktek kerja yang menunjang selayaknya di perusahaan besar menjadikan SMK No Ma'arif satu-satunya sekolah vokasi pengelasan di tanah air yang memiliki lisensi resmi dengan perusahaan Jepang. Dengan demikian, tenaga kerja di luar negeri terutama di Jepang terbuka lebar karena dari 500 ribu tenaga kerja pengelasan di Indonesia, hanya 10% saja yang memiliki sertifikasi dunia. Kita harapkan super. Dengan adanya workshop dan peraga praktek yang mendukung, diharapkan lulusan kejuruan sekolah menengah kejuruan tak lagi dipandang sebelah mata. Apalagi usai lulus di sekolah tersebut, mereka memiliki sertifikat lisensi standar internasional hasil kerjasama dengan Jepang. Hendria Gusta melaporkan untuk NET.